Makan onde. Kamu aku pengen bermoce. Ngemplok onde. Satu dimplok. Kelolot. Juragan dia kabare. Hi guys, welcome back to my channel. Selamat pagi dari Jerman. Video kali ini aku ingin ngajak kalian ngebolang ya. Hari ini aku dapat undangan makan siang di rumah temen. Terus ini outfitku of the day hari ini. Aku pakai brown tone ya, pakai coklat-coklat. Karena nggak tahu mau pakai apa juga, jadi this is the best color to go. Ini aku pakai dari atas my favorite ini ya, apa? Kabaret coklat. Terus aku pakai cuma atasan kaos biasa gitu. Terus aku pakai celana putih. Oke, brown belt. Aku pakai high knee boot warna coklat. Terus karena hari ini dingin sekali, di luar 2 derajat, aku pakai scarf yang hangat. Oke. Dan aku pakai jaket. Ini nggak begitu tebel sih, cuman karena hari ini ada matahari, kemungkinan siang nanti cuacanya akan sedikit warm. Bisa naik ke 5-7 derajat ya. Jadi aku nggak perlu yang teramat sangat tebel jaketnya. Oke. Dah seperti ini. Nah, terus aku pakai handbag juga warna coklat. My lady bag. Jarang kepake teman-teman di sini. Okay, so that is my outfit of the day. Ikutin aku perjalanan hari ini di rumah teman makan-makan ya. Sudah di mobil teman-teman, dingin banget nih pakai sarung tangan. Nah, aku diantarin sama mama mertua aku tercinta ya, ke stasiun kereta. Aku benar-benar dikerjain sama 2 orang ini. Udah jalan menuju rumah si V, nyampe ke sana ditunggu di Bandung. Gimana ini? Suruh olahraga aku. Outfit of the day hari ini, Mae cucu, I like the color. Kus-kus. Kita sudah nyampe. Mau bertamu. Peluding dong, kalau nuwun. Syukur. Udah, sekali aja cukup lah ya. Kalau nuwun. Nah, udah nyampe rumah Mbak Irfa. Ini langsung disuguhin lontong sayur dengan cabai-cabainya dan habis sendok dong. Ini teman-teman. Oh, Riksa aja, Riksa. Ini pasti digendong ya dari Indonesia ya. Agak-agak di sana juga. Ini spesial ya. Nge-review kerupuk. Tak review kerupuknya. Tak review kerupuknya kabeh. Oh, nak renginan. Itu sambal apa namanya, cuka? Kan ada lagi. Lidi, kota, komplit. Ini kalau sih di wes. Tapi kalau habis makan ini aku nggak bisa meong. Mak air kerupuk. Kalau dipakai pentong ya. Udah, ambil. Ada kayak iye. Mebel jadi memek belakang. Ini cobain baik kuahnya. Udah, enak. Ini pakai nasi emang. Makanya kita nungguin dari tadi. Ini bunsap, ini bunsap nih, bunsap. Apa namanya? Buntut sapi. Oh, wow. Ini menghalangi pemandangan. Oh, rasa benar-benar padam. Ya. Bunyinya kayak apa? Begini nih. Yang mana? Yang mana? Buangan. Kayaknya kita itu harus
harus siap-siap melap perutnya. Kepada ya, hanya hari sekali nggak bakal. 4, 5, 6, 7. Saking enaknya nggak bisa stop. Sekali lah. Bismillah. Ada buka orang di sini sana. Iya, keramita pada malam itu. Enggak. Masa sih? Enggak. Lo kok dipindahin rumahnya? Soalnya pada merasa tersilih, apa terisik. Aku mau ngemplok. Tidak bisa melihat orang. Mau ngemplok cabe. Barrier kita di atas. Lah iya, makanya timplok. Mana nih gunakan sapa? Centangi, Mbak Yu. Ya tersendirilah. Ngemplok cabe, guys. Where is the driver? Hah? Where is the driver? Drivernya kan ada. Sedang istirahat. Ya, bangga masih itulah. Betul. Mau ngerti. Berarti sama Ike tadi. Mbak Betty kan rumahnya mana? Dekat sini. Tahu. Dekat sini dia. Manisah. Itu apa, Shay? Rasa lah Ike. Enak. Rupanya udah ngeliat dia lah. Enak, Pol. Aku mau sampai lagi. Nah, ini paru. Ini, Cien. Paru kering. Orang dia mau tuh cuma pilihnya doang. Gak perlu senyum. Eko udah gini dari tadi. Kali ini untuk sapi 7 menit lagi. Kan ini gini kali ya. Ini pemberian Budi dari Budi loh kayaknya. Gini kali ya, Mam. Tuh, gimana baiknya Budi ya, Mam? Sebuah. Oh, udah kali ini tadi sih, karena sih ini komplain. Bubur kacang hijau. Oke, mobilnya kecil, bukan anak. Makanya dia gak ikut. Datang lagi si onde-onde sama mochi. Cici. Sotoy lu. Banyak sekali ya manisnya terpisah. Cici lah. Makan onde. Aku pengen nyoba mochi. Ngemplok onde. Satu dimplok. Kelolot. Juragan dia kabare. Ini ya, cucuk. Ondenya enak banget. Ini ya, kayak Dewi Mungkin. Kapan nggak undang dia mau? Bariska. Bariska ya, enak banget loh. Itu enak ya, enak ya. Kita pindah, kita kok. Jos. Aku suka nih. Mochi. Bariska juga. Bariska ya. Enak banget. Tepung ketannya. Dan koyak ayam. Isinya apa? Kacang. Sama amat. Oh, tiru-tiru Mbak Riri ya, pusingin nosek ya. Baru kan ya lo resepnya kuih undennya. Enak. Enak. Lemos. Makinya kan Amerika. Ya tepung Jepang, baru kentang. Dicampur. Dalamnya betul apa? Dalamnya kacang hijau. Kan sulit kita berdua. Dul. Kamu mau mas. Emma Sophie. Kalau Fisher. Dalamnya. Aku bilang sama Peggy jangan kau ya kesini nanti kita semua. Asok kembali kau mana? Ini satu orang ini dia aja ngobrol. Kita gini semua. Aku rasa kali. Harus minum teh nih, teh tawar. Minum logo teh. Manis soalnya.
Ya Pak Ciu. Sentili. Enggak bisa keluar lagi dah betul. Mochi. Panaroi penuh. Ini cuma beli. Ya Pak Ciu ketan dah. Enak. Empat gue ya. Bikin nasi dulu. Bisa. Apa teh sih bisa kalau soalnya gone masyaallah. Kalau ini pingin. Guys, loh kok dua? Loh Tupperware. Unboxing Tupperware. Unboxing guys. Bubur som-som, bubur som-som sama bubur cemandil. Apa bubur apa ini? Mutiara. Mutiara. Mutiara dari selatan. Kita pulang-pulang jadi bubur. Secara hari ini banyak sekali bubur ya. Ada bubur cemandil, ada bubur kacang hijau. Empat bubur. Jangan salah. Mbak, mbak ke situ dong. Biar cemot dengan. Oh cemot. Ini bubur-buburnya. Aduh, kacimu kambil mundur. Kayak ngone mae. Makan. Dan ganti. Dan ganti. Ya kan. Tapi jangan banyak-banyak satu sendok aja. Terlalu merah, terlalu enak kalau gue bilang. Kalau gue, tapi kalau makan kayak gini. Ini punya Yeda ini. Harusnya makan mangga. Mangganya. Sudah nyampe kampungku lagi teman-teman. Nah ini dijemput sama suamiku tercinta. Halo Liba, say hello. Hello. Sebenarnya masih belum ada jam 6, tapi karena sudah memasuki musim dingin, jadi di sini udah gelap gulita ya teman-teman. Dan ini kebetulan di bawah lampu merah. Sekarang jalan gelap. Oh masih ada lampu. Oke teman-teman, begitulah keseruanku hari ini. Undangan makan di rumah Nyah Irfa, teman aku yang ada di Stuttgart. Seru banget, banyak makanan sampai ngantuk tadi di kereta ya, karena kebanyakan makan yang enak-enak ya. Terus cuacanya dingin, jadi makan enak, kenyang, banyak, terus akhirnya ngantuk deh. Makasih teman-teman yang udah ngikutin video aku hari ini, ngebolang jalan-jalan, nggak jalan-jalan ya, makan-makan. Salah terus ngomongnya. Tadi di kereta hampir ketiduran aku teman-teman. So makasih semuanya yang udah subscribe, udah nonton, udah like. Terus buat teman-teman yang baru nemuin channel aku, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa videoku ditonton sampai habis. Terus jangan lupa juga tombol loncengnya, biar nanti kalau Jojo bikin video-video baru, kalian dapat notifikasi. Thank you for watching. Ciao, ciao.